Nabi Darussalam, Darussalam di syurga, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Maka adalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Imamul Qom, imam yang besar pada maqam asma'nya, asma'nya tinggi, dan segala karangan kutub kitab fikih, maka yaitu asal yang amat besar, yakni pohon segala kitab fikih dan asal bagi segala kitab syekhani, yakni Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, maka yaitu pohon tempat pengambilan yang amat besar, yang amat besar dan yang amat manis. Istimewa pula kitab yang memungkin yang menghidupkan segala hati yang mati, tempat kembali pekerjaan yang diciptakan atasnya dalam amal, dan mulazamah akan dia oleh umpunya kuluk hati, dan demikian lagi segala karangannya. Maka demikian itu adalah kan atas besar kadarnya. Nama beliau adalah Imam Muhammad Al-Ghazali, yang kitab Minhajul Abidin ada kalah bahan kecil yang kecil. Jadi gelarnya antara ini Hujjatul Islam. Arti Hujjatul Islam yaitu argumentator Islam, awak yang ikpadang dalil atau sisi atau setiap program hukum yang disampaikan. Orang yang berdebat dengan Imam Al-Ghazali yang duduk di gelarnya, yang duduk mentang ule-ule tiga kotu mubut na lihat tuhro. Ulama-ulama raya, awak raya-raya turban, raya-raya tapai baje, awak kerak dia isi kajian, dia tuhro duduk liku. Awak kakam lu. Awak oleh Nabi Abu Ghazali ada parame awak jabur banyak. Nama ganyan, ganyan disebut dengan gelar Hujjatul Islam. Wa mahjatul lati tawasalu ila darissalam, dan ganyan disebut sebagai jalan, sebagai pembawa jalan yang tak ikut truk bak nanggur Darussalam, maksudnya truk oleh bak syurga. Nama asli gaknya Muhammad, nama gaknya Muhammad, ayah Muhammad, ya Muhammad lah. Malah bahasa buah riwayat pernah abang baca dalam kitab Ayuhal Walad, tapi antruk cik yang ketujuh juga bernama Muhammad. Berarti Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad dan P7. Pensi yang ketujuh juga bernama Muhammad. Orang awal galak kebuah nama Muhammad, cinta kebuah nama Muhammad, bahkan bapi Rauh Muhammad anak dia Muhammad. Orang ini kejepuhnya Rauh Muhammad boleh anak Muhammad ia buka. Hanya ada pura minta lebih tepai anak minta dia buka lah yang mana. Padahal Muhammadnya nama yang sangat mulia, ya rakyat, ya. Kampungnya Muhammad. Dan muka tadi lekaranan kita fikihna, tasawufna, jauh-jauh hari sebelum Imam Ghazali terjunlah bahagian tasawuf, beliau sangat terkenal sebagai pakar fikih, urun jaran tak fikih. Sehingga kitab, rata-rata kitab yang mahdudah tulis oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, yang bandung jalur di kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Contoh kitab yang pun oleh Imam Ghazali nama Haji Nihayatul Matlab Fi Dirayatul Mazhab Kutlah Wahjali. Kebodoh Imam Ghazali anudah geringkas kitabnya jid ke Al-Basid Fil Mazhab Kepurung ke geringkas dekatnya jid ke Kut Wahjali. Alam kepecek lah jid ke Al-Wasid fil Mazhab, no Al-Wasid katakan nyancit alam kena lih kepecek lah jid ke Al-Wajiz geringkas dengan lebih banyak lah kandoda kemudah Imam Ar-Rafi'i Al-Wajiz yang tabah jilidnya kesyarah lelaknya jid ke limang lah bah jilid dasar dia ada yang mengatakan itu alam kemudah Imam Nawawi kandoda ada Imam Nawawi jilidnya kebegar lelaknya ke Raudatul Talibin jid ke rumah jilid kecek lah. Kenapa kah tetap sangat di Rukmu Ghazali ilmu di Rukanya. Jadi jum ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, jalur sanad ilmuwan di Rukmu Al-Ghazali akan menunjukkan bahawa beliau sosok yang besar kedudukannya, urung yang raya induk dalam agama. Fikih cara luar biasa, tasawuf pun jadi.
Adudote karame da kaurunjak baganya. Ganyan ditinggalkan tempat ganyan tumbutan. Gejok ka adi. Ganyan da makutnyo mana kumahnya. Nya lagi yang juju kan nya hari ati nya relah rodle. Jadi karame da urunjak ya. Terak ya. Karame da urunjak kayo ya. Kayo itu kanan jikriya jikuji namanya yang gak kaya rakeh budak kanya gak mana bakdeknya nama Ahmad Ghazali gejak dulu gejak pasing roh selamat tidak ter hana go tidak ter ni ya rakeh tanya hana balik-balik dulu menjaga raya tidak ter ya rakeh ya dulu kanya lu nyangku lu tidak ter nanggak nyangku asingkan daripada manusia fokuskan pak riyadhah ibadah-ibadah aja sehingga lainnya baru yang terjun bahagian asal sekaranglah kitab Ihya' Ulumuddin kutbah jilid sekaranglah kitab Usul Arba'in yang tabah jilid tasawuf sekaranglah kitab Mukasyafatul Qulub dan le kitab-kitab lain yang isi di tentang ilmu tasawuf yang tersusun di Imam Al-Ghazali dan kitab terakhir yang kalian tulis yang kitab menyebut yang kita penulis yang kita punya bahasa Jawa dan bahasa Arab ini yang pada lady yang Arab ini yang Jawa ini Jawa itu terjemah dalam bahasa Jawa li Syekh Daud Al-Fatani jadi dari bahasa Arab ke alih bahasa dalam bahasa Jawa hanya kita terakhir disusun li Imam Al-Ghazali ada ilmu yang kata mereka apa ujung katika kata penulis kenya ialah meeting bubah jeli yang pi dan orang juga dua-dua tak mana loh jadi Imam Ghazali fikih dia tasawuf dia tauhid dalam dan hanya ahli sunnah wal jamaah lagi tanya tauhidnya juga wujud kita makwatan tadi je kepada baca kitab Siyarus Salikin yang pun dari kitab Muhtasab Ihya' Ulumuddin Siyarus Salikin karena dua buah jeli pernah negara waktu yang dasar kita ini Muhtasar Ihya' Ulumuddin. Muhtasar Ihya' Ulumuddin ringkasan Ihya' Ulumuddin. Ya ringkas dia adikannya. Imam Ghazali kedua kitab Ihya' Ulumuddin jilid ada tu kedua adikannya gejak saripati di mantap atau totok yang berkenya berat hati kato kebukar dan bentuk tabah jilid dari itu geringkas di tabah jilid kebunan Muhtasar Ihya' Ulumuddin kebunan Syekh Abdul Samad Afalim Bani dari bahasa Arab dipegat ke Siyarus Salikin dalam bahasa Jawa. Ada kan nyanyi? Ada kan nyanyi? Jadi nyan kitab yang bukan kitab tasawuf, isi tasawuf. Yang termasuk yang kena baca. Jadi di kena pegah ke Imam Ghazali ada fikih yang nyanyi kesana ilmu dalam mazhab Syafi'i. Menanti ada tasawuf termasuk tempat pengambilan ilmu. Arti Ihya' Ulumuddin, Ihya' menghidupkan ulumu ilmu din agama. Ihya' Ulumuddin menghidupkan ilmu agama. Atau di memang atau kita ihya'nya atau yang mangat, lemak, mangat dah tak kita ihya'. Yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Dan demikian lagi menunjukkan besar kadarnya itunya keraya kedudukannya. Barang yang dilihat di dalam tidur orang salihin. Naurun Saleh yang bermimpi kekala Imam Ghazali yang adalah ia pada satu suku daripada beberapa suku nubuah pada benarnya daripada sabda yang mempunyai hadrat Muhammad Nabi Muhammad adakah pada umat kedua kamu yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihima wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam khabar yakni ulama yang alim seperti ini isyaratkan kepada Imam Al-Ghazali maka dijawab keduanya tiada termasuklah ke dalil berken ke bukti bahawa Imam Al-Ghazali termasuk orang yang raih kedudukan dan kadar nah pernah sebahagian orang soleh bermimpi melihat Imam Al-Ghazali dan juga berken Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan Nabi Musa cuma abangnya lompo dia dapat deh lompo danyo dia dapat deh sebab lompo langgo eh tu hendak elak lumpo kemanya lumpo urun soleha sekalipun dan yang dapat teh lagi patih Quran dan hadis tapi tidak bisa tamat habawanya karena rum lagi bertanya ini
lumponya satu suku daripada beberapa suku nubuah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi, ru'yatul mu'minina haq, mimpi orang mukmin itu benar. Wahia juz'un, dan mimpi itu satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. Bukluh nambah itu kenabian. Nabi Muhammad katanya langgah gangkat dekoh berdua wahyu pertama ikhra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi katanya sering bata kata-kata berdua ayat sering bermimpi Nabi. Tapi lumpur. Bata lumpur malam ahura nali lagi kadirnya. Kata pegaku, mimpinan pun satu bahagian daripada kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiriman dapatkah lempurung soleh hanjit dapat dihidik. Nabi langgoh dan lupudut ikhrok bismirok ikhul ladhi khalaq. Nabi sering bermimpi. Dan setiap lempur yang Nabi kalan wadai malam, wadai urok pasti terjadi. Jadi lempurnya, na lempur yang betul, na lempur yang betul. Cuma termasuk lempur yang betul, lempur para Nabi. Dan menanjik lempur para solehin. Mudah lumpur Fir'un nanti mudah. Ingat lumpur Fir'un nanti. Ingat yang nanti. Fir'un kan lumpur kan yang sini. Waktu dia cerita Pak Awad tak bermimpi. Bukannya gaya akan lahir dari anak agak. Yang anaknya tengah kairalah kerajaan. Kakai pun rutro. Sehingga banyak ke lumpur. Nah, agak masalahnya. Hingga umat Nabi Musa, kebetulan Nabi Musa lah. Lampeti kebahannya rutro. Lewa ada di rumah Fir'un. Cok lainan Fir'un, darah rumah Allah. Kenapa tak? Mimpi Fir'un saja, pada takbir le orang yang tak bermimpi. Betul. Mimpi Fir'un, tengok. Mohon rakyat. Okay, ya. Kenapa tak? Lumpuhnya na yang betul, yang ada betul. Jadi, ini yang perlu apa tak? Na urung-urung soleh, urung-urung ta'at. Pernah bermimpi melihat Imam Al-Ghazali, Nabi Muhammad, dan juga Rukun Nabi Isa dan Nabi Musa di dalam satu tempat. Nabi Muhammad berkumpul Nabi Musa dan Nabi Isa. Adakah di kalangan umat kalian, wahai Musa dan Isa, seorang ulama yang seperti ini? Nabi bicarakan dengan Imam Al-Ghazali. Maka kata Leon yang dua, tidak. Hana. Hana yang lagi. Keduanya tiadaan. Bahkan lagi di perbicaranya, dari umat sebelum kami pun tidak ada yang seperti dia. Katanya raya kedudukan Imam Ghazali, dia bukan Nabi Hegak, Nabi Musa, Nabi Isa. Hana yang ulama lagi, di kalangan Nabi-Nabi lain, Hana yang ulama lagi Imam Ghazali. Nah, raya kedudukan Imam Ghazali. Yang mana ayah Rabu? Namun kalangnya? Semoga ada mencukar yang merumpok kan? Al-Mar'u ma'adha ahabba. Seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Dia cinta Imam Ghazali, cinta ke Rasulullah, cinta ke sahabat, cinta ke ulama. Dan surga saja ulama, saja Rasulullah, saja sahabat, dan saja orang yang cintai dadanya. InsyaAllah ta'ala. Nyangka. Dan demikian lagi nalak. Kisah yang menunjukkan bahwa Imam Ghazali nya raya berkahnya. Barang yang diriwayatkan daripada Imam Al-Arif Ibnul Malik, daripada Imam Arif Yaqutil Qursi, daripada Qutbil Arif Fadil Jami'i Abil Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi, ulama tasawuf besar, daripada Syarif Al-Hasani, syekhnya, gurunya, yaitu Qutbul Fadil Qursi Syarifi Abil Hasan Ali Asyadili, guru yang cerdanya wakagamduh, daripada Imam Alim Al-Kabir bin Harzahum, Imam Al-Kabir bin Al-Harzahum, ini masyhurkan dengan sebutan Ibnu Harzam. Gaknya sering hidup dengan Syekh Ibnu Harzam. Mana? Bahwasanya ia, Syekh Ibnu Harzam, menceritakannya. Mengkhabarkan sahabatnya, cerita pak sahabatnya. Nadira ulama raya, nama gaknya Ibnu Harzam. Bahwasanya ia mengkhabarkan sahabatnya, cerita pak sahabatnya. Bahwasanya adalah ia menjatuhkan sangka, menjahatkan sangka dengan Imam Al-Ghazali. Dan ia mencela di dalam kalamnya, di dalam Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Dan menyuruh menghimpunkan nasah-nasahnya kitab di Ihya, mencipta atas membakar akan dia. Jadi nanti ulama nama agaknya Ibnul Harzam. Gaknya bercerita pak sahabat. Nyeluh kejadian bagaimana bukan sahabat. Gaknya lun bak turun mula baca-baca kitab Ihya. Lun kabur sangka Imam Ghazali.
Kayaknya baca. Sehingga pasalnya nun kalun cila bu yang berdulih nai mawatali nang kita yang mengutip dan kalayung yang bahasanya kata pegah lah pak pemerintah katanya doa untuk betapa nandung kita ihyanya ni rencana lu kena lundu. Ya. Ketiganya tidak ulama rayu bak baca baca kitab ihya yang nurukannya ni hanya pah, ni hanya utuh sehingga kalau buruk sangka kin mawatali dan kagecila atau kitab ihya sehingga kami dapat untuk kita kita bapak yang na daerah terdengar. Ya rencana. Yang do cerita kan yang dulunya dia. Cerita sahabat rencana kan yang. Kau awatnya kau rencana tu di kalau tahu untuk tengok benar tu malamnya kami kau kita. Maka melihat ia akan Imam Ghazali di dalam tidur. Mau malam bukannya mau dia istirahat, mau tidur di muka tadi. Maka menyeru ia akan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gekele mau kata ni. Syekh Ibnu Harzam pernah. Jangan lupa. Gekele mau kata ni lempok aja. Aku tajak Rasulullah tak. Jadi katnya nanti mau kata ni dan lempok. Mau kata ni gehe katnya untuk pakai lempok dengan Rasulullah. Pakai Syekh Ibnu Harzam. Bukan jatuh. Maka berjalan aku sertanya. Lalu jatuh dengan mau kata ni. Maka tak kalah berhenti kami antara hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk melikuh Nabi kambiu dan padanya Syekhan Bak bin Rasulullah Nawar Rasyid radhiyallahu anhu yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibnu Nasir Abu Bakar dan na Umar ibe namanya Rasulullah Abu Bakar Umar maka sambah Imam Ghazali gekele Imam Ghazali yang katru Imam Ghazali inna Rasulullah inna Abu Bakar na Umar inna Syekh Ibnu Harzam yang kejadian di dalam po Syekh Ibnu Harzam mandu lagi kan edu Rasulullah enggak gura-gura lumpo Nabi Zuli, oh, ni yang gura-gura. Ni yang Rasulullah. Ni gura-gura. Kaku, wate kapah itu Rasulullah. Maka, sambah yang mau tadi, gekel yang mau tadi. Ya Rasulullah, ini, nyok, boleh nyok, Syekh Ibnu Harzam. Orang ini menyangka bahwa aku berkata daripada engkau, barang yang tiada engkau berkata. Rasulullah, nyok pun nyok orang yang pegah, ada lembulih yang kita ihya kena ridha ya kena mau tadi nyo gaknya yang pegah merokun bahwa yang lembugahnya kada rombuga kena ridha adalah ke tegrak tu maka Rasulullah jikalau adalah pekerjaan itu seperti barang yang ia sangka menyonyo lagi gaknya pegah begitu ya maka taubatlah aku pada Allah dan menyebut yang pegah Rasulullah le no yu bapa kena mau tadi. Dan jika ada sesuatu yang sudah engkau elokkan dia ya Rasulullah, telah hasillah bagiku pada berkat engkau. Tapi seandainya ada yang pegah ke dan menurut roke, maka lu kalau nampak berkat kamu tadi. Jadi siapa harta yang berbeda kerana Rasulullah gak nyan pegah ada lembulih yang kita lihatnya ke lagi ada bakdron ke dari itu menyambut tu lagi gak nyan pegah ya Rasulullah. Lu mesti utobak ino ya, ino lu utobak. Tapi seandainya dia ada yang bukan yang bertugas berdoa elok berdoa, maka lu mesti kamu kamu pok berkat pak doa lama. Nah, hanya bertugas. Kak, pada itu lagi nya, getar semua. Maka mana? Daripada berkat engkau, maka ambil olehmu bagiku hakku. Rasulullah, maunya memang bertugas lagi yang bukan, lu tahu pak tu. Seandainya memang gear ada yang bukannya, maka lu kamu pok berkat. Maka Rasulullah dulu merakun necok haklun bagi dan daripada fasangku ini necok haklun bagi dan daripada urun yang melawan nun. Kaku kemudian maka berdiri dua lututnya maka berdiri merakun di lututnya hingga diberikan akan dua lututnya hingga diberikan dia kitab ya lumutin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebudah mengutali nang necok kitab. Kebudah hanya necok Nabi. Rasulullah empat kitab ihya kalau karangannya. Bukanlah Nabi Rasulullah maka menilik padanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu daun kemudian satu daunnya. Tiap-tiap Nabi. Bukan jadi. Tiap-tiap Nabi. Kalau hingga habis pada akhirnya tapi habis baca Rasulullah. Kemudian maka bersabda ya ke Nabi demi Allah, Allah, okay, sumpah bahwasanya kitab ini sesuatu yang amat elok. Ya, okay, dah. Nampak yang apa ni? Wajar, demi Allah, kita lega.
Kemudian maka berdiri akan dia Abu Bakar. Budak Abu Bakar nah. Maka menilik dia badannya. Kecuali Abu Bakar bacalah. Demikian juga. Ti-un, sampai habis. Dekat habis kemudian maka berkata. Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar. Demi Tuhan yang membangkitkan dikau Nabi sebenarnya Rasulullah. Demi Allah yang kau bangkit sebagai Nabi. Sebagai Rasulullah. Bahwasannya sangat baik kita menjerah. Abu Bakar. Kemudian berdiri akan dia kepada Umar. Diberi akan dia kepada Umar. Cuma kita tidak menerima Umar. Kalian menerima Umar lah. Maka menerima dia kepadanya. Kalian berkata. Demikian juga. Tion demi tion cip. Kemudian maka berkata ya. Seperti Siddiq. Lagi akan dia berkata Siddiq. Yang cik. Ya Rasulullah. Demi Allah. Kau bangkit Rasul bagi Rasulullah. Sungguh apa kita punya kita. Ya. Berarti berdua kau macam. Hei. Bakar Umar. Dan berkata Rasulullah. Bakar Umar. Maka menyuruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggalkan kain orang yang akan dia itu. Padahal dia baca dari Nabi butuh Abu Bakar butuh Umar butuh ke Nabi. Tolong tu kaje Syekh Ibn Khadra. Itu aja. Kena terterang. Kena tepuk. Tu aja. Tu aja. Dapat agak pegang genggamnya. Ya duduk genggam rambut tadi. Itu. Dah hendak diderakan dia. Tolong tu kaje kan cidera. Derang ke tepuk. Diderakan dengan begini. Had menuduh. Tolong tu aja cidera dia dengan hukuman menuduh. Tuduh kok kalau kau hukuman gampang tertuduh aja ni. Nah itu pun dera. Maka menanggalkan ia kainnya katuk aja dan dipukulkannya akan dia ketukun. Pukulkan akan dia. Kemudian mensyafaatkan dia Abu Bakar. Kalau tepuk-tepuk nak bantu Abu Bakar kaji-kaji. Kemudian daripada dipukul 50 kali dengan cemeti. Dari pohon Abu Bakar, sudah Abu Bakar tadi dia boleh. Jadi siapa yang berdua dengan Abu Bakar? Pada kau pohon, 50 kali. Dengan cemeti, dengan jambu. Maka sambah ia. Ya Rasulullah, sungguhnya ia perbuat ini karena istihad ia pada sunnah kamu. Bukan Abu Bakar Rasulullah, kaji dengan pohon ini. Kak Nyan, berokun. Gepegit lagi ini, gepegah lagi ini. Kak Nyan, gemu tunggu-tunggu untuk menjaga sunnah roh. Cuma kan mungkin kata lah apa maksud Syekh Ibn Hadar kan kecil kan yang bersuji. Sebenarnya ada di kemurnian sunnah Nabi nya buat gadok. Cuma mungkin bakatnya baca kitab Ihya telah kepahami itu. Taruh buka lagi kan. Jadi kena Abu Bakar kajit sallallahu alaihi wasallam tiba memblogong dan kata tepuk dia. Ya. Kaku dan membesarkan dia. Kaknya buka lagi nya berokun kebuka lagi nya karena ingin dijaga kemurnian sunnah roh dan keperayut sunnah roh. Maka mengampunkan baginya baginya Abu Hamid rahimahullah ta'ala. Abu Ma'a. Kaji itu. Kalau Abu Ma'a kanya. Pada ketika itu. Abu Ma'a. Ketunya lelumpur jadi yang. Kepala neda. Maka tak kalah jaga ia. Oh bantu kejut Syekh Ibn Hadram Mbak Lumpur. Tiru ia. Memberitahu ia akan taulannya. Mencerita di Urakun Mbak Ngon laknya. Ya ni anak muridnya. Bukan untuk muridnya. Ada jadi yang unuh dari ibunya baca ia. Anak kau berukkan kaki mongkau tandi. Anak kau dapat kita kena dengan lumpur Rasulullah baca dari Nabi baca Abu Bakar baca dari Umar tapi ketepuk dan lumpur kerja tak perlu anak muridnya bukan menurutnya yakni anak muridnya dengan barang yang berlaku baginya dan duduklah ia 25 hari sakit ia daripada demikian pukul di dua eh moro banjaga atau bekasan ketepuk dan lumpur eh moro tak kira kaya bayar kaya Bapak boleh mahu. Lagi rakyat yang lumpur petrok di rumah ikat bapak orang pula sakit. Ini aku bibi. Memang wabdi mahu orang sakit. Kakulihnya. Maka melihat dia akan Nabi SAW dalam tidurnya. Menyapu dengan tangannya yang mulia lagi berkat di atasnya. Awatnya katanya waktu yang di kejadian penuh. 25 orang dalam betul-betul sakit dengan tepuk. Hingga awal malam 26 gak nyangkut kembali bermimpi menumpuk Rasulullah itu kan gaya dia ya, rumah kata datang ke Uno melihat ia akan Nabi SAW dan tidurnya menyapu dengan tangan yang mulia lagi berkat di atasnya digutuk dia Nabi maka sambah ya padanya maka dipukul akan dia maka dipukul akan daku maka taubat daku maka dipukul akan daku maka taubat daku kata Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu sungguhnya mati ia pada kabih musyib madarannya dan bekas cemetinya pada tubuhnya benar bukan
Gak nyala candy ke depan dan lempok no 25 euro kaki kaki badannya. Mengada waktu nang lempok merempok Allah juga tu dia nabi kan. Juga tu dia nabi. Dan orang dulu waktu gak nyala kabi mu katri. Waktu euro kemana banyak ni mantan nak berkasar baru. Ada ke depan. Ada ke depan dan lempok no. Hanya mbak kisah yang pun menunjukkan bahwa kedudukan Imam Ghazali muli mulia langsung Rasulullah yang bela agaknya. Yang baca kitabnya Abu Bakar Umar menalai yang kira-kira awak tahkik kitab awak tasheh kitab awak utuh kitab yang lebih tinggi Nabi Abu Bakar Umar menalai ada kitab yang ada karang kitab ayah yang dah puri untuk naurun tasheh ibu dah lain baca baca naurun lain ini di komentar di komen lagi dia baru nyatakan ini lemah ini pula ini utuh ini salah juga. Kemudian yang baca Rasulullah bakal mengumat. Awaknya menubuhkan wallahi innahu la syai'un hasan demi Allah nya get hakta. Mahan kanan tepat pada mahrum. Tepat pada mahrum. Wa ulil mahrum man tadaki ai tepat dalam pom. Karena yang melempong Rasulullah dan tanya Rasulullah kalai. Jadi dalam hadis man ra'ani fil manam siapa melihatku dalam mimpi faqad ra'ani maka sungguh dia telah melihatku nya ulun. Akan fa inna syaitana la yatamassalu bisurati karena syaitan itu tak bisa menyerupakan dengan rupaku. Nyahi dan nyo yarake hiya bana hiya rake hi tanya mandun e oga syaitan rupo. Tapi wajah Rasulullah, tubuh Rasulullah nyan hati oge de syaitan. Hanji laku de syaitan. Maka yang nampo tak kala nabi nyan nyo nabi malagi kisah Syekh Ibnu Harzam no. Cintanya Rasulullah, kalau tidak cintanya Rasulullah yang depur. Kajit kuanya mimpi yang nyata, mimpi yang butuh. Maka nyampun jid sebagai tanda bahwa menunjukkan kedudukan Imam Ghazali memang sebagai orang yang mulia Allah Ta'ala. Yang lagi ya. Dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Asyadili Imam Asyadili radhiyallahu anhu padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia. Ugelikannya. Barang siapa ada baginya hajat kepada Allah, to yang perlih tipuku wa Allah, maka hendaklah ia mengambil wasilah tawassul dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ya. Inya bae muga-muga bawa habi jiri dua. To na perlih tipuku wa Allah tawassul Imam Ghazali. Baca Fatihah kan yang tiga, paling burung tak. Laki Allah ya Allah dengan berkat Imam Ghazali na mereka lum pulanya tawassul. Nah, tawassul. Insyaallah tu. Insyaallah terkabul. Yang tawassul. Cuma yang tak pegah lagi yang porokeun bakuri yang berpaham dengan paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nya tidak akan dikafirkan bahkan disyirikkan. Kenapa porokeun kuku ya pakai Imam Ghazali? Bahkan halan sumpah Allah Ta'ala tu ya Allah na beri lum pulak. Jawaban kalau awak apa kah orangnya? Nabi Yusuf macam tu, puoi dia baca kanya itu tanpa hormat daya. Nabi Yusuf nabi, Nabi Yakub bin nabi. Mereka kanji ya Allah boleh hormat daya lu. Bukan Nabi Yusuf ya Allah boleh itu hormat daya lu. Kupu yuk lu ngaji. Mereka menandakan bahwa boleh bertawab, tawasulnya kan atau Quran. Idhabi bi komisi hada. Bawa pergilah dengan berokat idhabi komisi hada. Bawa pulanglah baju komisku ini, baju kamisku ini. Agar disapukan pada mata ada ayat. Nabi aku waktu yang terima baca itu dua kata. Punya memang tawassul hanyut. Sungguh anak wibuwa bajianya wibuwa dua kata Nabi aku. Punya tawassul hanyut. Sungguh Nabi aku maha kecap baca yang dua kata. Kecap baca ke pola minta. Kekembang Allah ya Allah boleh mada lu. Nandakan bahwa boleh. Tanya tetap yakini yang beri Allah ke baca. Yang beri Allah ke mawadali. Yang beri Allah penengku syahwala, yang beri Allah penengku lambitang, yang beri Allah penengku lambat, yang beri Allah. Allah. Nabi Muhammad minta gedakwah umat yang beri petunjuk ke Nabi Muhammad Allah. Ya, budak Nabi Muhammad berangkat di Utaif. Sekitar 36 kilo adalah berada di Mekah. Ya, kubuk yang dakwah. Kuih ada awak yang bawa agama kena awaknya. Teruk kena angkatnya dengan Dib bin Harisah kerja. Irong mati kan dia. Irong mati. Yuluk-uluk itu meranggapu. Gudebi teman Nabi dari dia nak. Gudebi teman. Pertanyaan perokun.
Nabi kata di darah itu nara apa ili badan. Waktu lezat hari Rasulullah bakal itu naranya bakal hamba ili mandari. Nanti banyak nyai ili darah dan sudah nahu ibu ibu mau. Bungi ibu mau kawan. Betul. Mereka jadi mereka dah jantah pun nak ulang pun jauh lewat. Baik. Orangnya pada awaknya anak beriman. Tengah berokun anak-anaknya akan jik kurun beriman. Akan jik kurun beriman. Yang mana berokun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mahluduh aku butuh-butuh awaknya mandu beriman. Mandu beriman mahluduh. Yang awak yang Nabi Ta'ifnya. Kenapa? Nabi Muhammad hanya diberi hidayah. Nabi cuma gubuduh jalan hidayah. Yang berhidayah apa? Allah Ta'ala. Tanya orang meyakini bahwa hidayah dari Nabi Muhammad. Tapi dari Allah. Nabi Muhammad hanya perantaraan. Enggaknya ada kata jika beri hidayah langsung ke roh. Abu Lahab pun lah. Abu Talib pun lah. Abu Jahal pun lah. Syahara keluarga pun lah. Ya kan? Tanya yakin bahwa semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawassulnya ke sesuatu yang salah, tawassulnya boleh. Maka berpegang di Abu Hasan Asy-Syadzili, banyak ulama besar, ulama soleh, ulama taat pada Allah Ta'ala. Berkelingannya, tawantan nasabah hajat, tawantan nasabah keinginan, bahwa Allah Ta'ala bu'i keberduk dari Allah, maka bertawassullah, berwasilahlah kepada Imam Al-Ghazali. Dalam Al-Quran na ayat yang ditawassul, wabtaghi ilaihi sabaraka wasilah, carilah jalan berbarakan wasilah untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga minta wasilah. Tawasulnya ayah dapuri. Ya bahasanya lagi ini dapur cantik. Tanya kadang kena merumpok langsung dengan Pak Bupati. Payah ya. Bapak tanya orang jata, orang kampungan. Tapi kebetulan kan nasyahararanya kerja. Jadi tak pakai dia kanya yang dulu kena merumpok lu tak berbarakan Pak Bupati. Merumpok lah. Merumpok. Nawak tu Pak Bupati. Tanya roh tubuh, tanya roh jiwa ma Allah. Kadang nyontu langsung tanya butru dan adanya payah. Tapi karena taban urun soleh, urun tuan Allah, batah tu'a lagi. Nyatun tawassul. Maka arti tawassul dengan Imam Ghazali. Tanya adalah kira Allah adalah ya Allah dengan barakah Imam Ghazali yang mulia. Beri kelum pula. Boleh? Sunat. Sunat. Tawassul dan sunat. Sunat. Nya lagi ya. Dan tawassulnya memang tak akui Rasulullah kali apa nak buka dan cerita dan lihat orang muda dan buhari. Kita ulang dia ada data. Jadi dia tawassul dengan Imam Al Lubnan. Yang pernah mendanya. Dan malam baru ni pula betul aja. Cuma dari tang buat rukun ledah. Cuma jalan ni kan yang gambar dia rukun